Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang pertama, terima kasih satu kesempatan yang sangat menyenangkan bisa bertemu kawan-kawan seperjuangan semuanya. Dan tentu saya menghormati semuanya, tidak mungkin bisa menyebutkan satu persatu karena semua adalah saudara kita yang lagi bersemangat untuk membangun umat ini lebih baik lagi, yang kita hormati. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, kesehatan. Amin, amin ya Rabb. Melanjutkan perjuangan ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabb. Yang kedua, saya mohon maaf karena saya baru ingat kalau pagi, saya pikir agak malam, sehingga saya sedang bertamu di kawan saya, sehingga barangkali kondisinya, performanya barangkali saya juga harus minta maaf. Oh, tapi masih tampak ganteng, Beb. Oh tenang, iya. Allah mudah-mudahan ganteng terus. Amin ya Allah. Terima kasih. Saya pada prinsipnya menyimak dari awal tadi banyak hal yang sepakat. Yang pertama, barangkali saya ingin memperkuat saja karena saya juga orang yang ikut sedikit banyak terlibat dalam proses ini walaupun tidak maksimal. Dan betul bahwa undang-undang ini terlalu semangat dan kental dengan muatan politisnya. Setahu saya, sepaham saya, ketika pra-pilpres itu kan kemudian ini digagas dan kejar tayang hanya beberapa saat sebelum pilpres, sehingga terkesan bahwa ini dibuat instan, cepat, dan juga untuk pencitraan si penggagas begitu dari partai-partai yang menggagas sehingga kemudian mengambil hati umat Islam. Okelah, kita berhusnudzon bahwa ini adalah niat yang baik untuk mengangkat pesantren, untuk melibatkan pesantren kepada masalah yang lebih kemudian memperkuat kehadiran negara. Jadi saya berhusnudzon dulu awal itu. Karena memang kita sudah sepakat bahwa pesantren adalah satu lembaga pendidikan yang paling awal, paling kuat, paling tua, paling NKRI, paling pertama yang berhadapan dengan penjajah, paling banyak lama dihajar oleh penjajah, tapi pun paling depan untuk mengusir penjajah. Ini clear sebetulnya. Jadi memang tidak semestinya negara menjauhi atau mencurigai atau tidak hadir gitu kan. Cuma tentu dengan cara yang barangkali sama-sama kompromis sehingga pesantren tidak merasa diintervensi dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kedua, saya tidak membahas secara teknis ya, mungkin juga kawan-kawan yang lain, karena pertama ini undang-undang pesantren kan sudah diundangkan. Sudah didok lah bahasanya. Walaupun secara efektif pelaksanaannya itu kan belum kita rasakan. Karena apa? Ya karena memang si pembuatnya ini hanya kejar tayang gitu kan. Tidak ingin atau tidak berniat terlalu jauh untuk mengefektifkan ini. Cuma yang namanya undang-undang mau tidak mau kan secara otomatis akan berjalan efektif kan. Nah, muncullah sekarang Perpres tentang dana pesantren abadi, apa dana abadi pesantren dan sebagainya. Tayib. Nah, saya coba yang pertama ingin menangkap dari arus bawah pesantren. Karena pesantren ini kan satu lembaga yang independen yang juga tidak mudah, kita satu kata, nggak mudah juga. Satu visi, nggak mudah juga. Kita akan himpun kekuatan pesantren menjadi satu kekuatan, tidak mudah juga. Mereka adalah raja-raja kecil lah, satu komunitas-komunitas independen yang tidak mudah kemudian ditata. Sehingga ingin rasanya kemandirian. Tapi satu pihak, banyak juga pesantren-pesantren yang ingin bergandengan tangan dengan negara untuk membangun bersama-sama. Disinilah kemudian awal timbulnya polemik itu kan, ada pro ada kontra, wajar, kita ambil hikmahnya saja. Maka pertama saya berpendapat bagi pesantren-pesantren, kiai-kiai tokoh masyarakat yang kemudian menerima atau bahkan senang kehadiran undang-undang ini, ya no problem, dipersilakan saja, mereka akan menjalankan ini semua gitu kan. Pun saya juga tidak mempermasalahkan akon, bahkan menghina atau apa ya bahasa Jawanya ngenyek lah kepada kiai-kiai pesantren yang tidak ingin pesantrennya terintervensi, ya fine-fine saja. Nah, sisi lain saya mengambil manfaat atau hikmah yang besar. Saya katakan kepada kawan-kawan yang menolak atau tidak ingin menerima undang-undang ini, ayo kita jadikan pesantren kita mandiri betul, mandiri dalam semua hal. Sehingga aman, mandiri itu kan artinya bisa menjadi self protection, menjadi proteksi internal pesantren dari semua intervensi. Kalau itu sebuah intervensi, contoh misalnya
kita tidak mau menerima bantuan. Ya oke, kita bangun gedung sendiri, dengan kekuatan ekonomi sendiri, kita cari biaya sendiri, kurikulum nggak mau, ya kita buat kurikulum yang bagus sendiri, buat gurunya, ya kita cari asatid yang bagus, tingkatan sumber daya manusia, kan nyaman gitu kan. Otomatis sudah menjadi proteksi dari kehadiran pihak lain gitu kan. Apakah kehadiran itu formal atau formal, karena kita mandiri, apa ada? Banyak kita pelakunya, banyak pesantren-pesantren yang sudah mandiri. Bahasanya bukan menolak negara, tapi justru pesantren hadir dengan kemandirian, ingin membantu negara, ingin membiayai negara, gitu kan. Ini kan bagus sebenarnya. Nah, itu kalau itu terjadi ya automatically, gitu kan. Automatically, apapun peraturan kah, undang-undang kah, atau kebijakan akan mental dengan sendirinya ketika berhadapan dengan pesantren mandiri. Nah, tapi sisi lain, banyak juga pesantren-pesantren yang secara ekonomi tidak bisa atau tidak kuat ya, atau menerima pihak luar, barangkali tidak punya sumber-sumber ekonomi kemandirian, tidak punya, ya kalau kita bayar SPP kan susah, pesantren ini kan paling murah karena menerima yatim piatu, menerima duafa, dan sekarang ini orang itu sekolah kemana-mana, gak iso bayar, gak iso kemana, baru ke pondok, kan begitu. Maka memang pondok ini tempat tampungan terakhir dari anak bangsa yang tidak mampu secara ekonomi, kan begitu. Nah, di situ kemudian terasa ingin, bahkan menginginkan kehadiran negara gitu kan, untuk membangun gedungnya. Otomatis kan tidak ada sesuatu yang gratis. Negara hadir kan tidak hanya membangun tembok, dinding, fondasi dan genting kan. Mereka, pemerintah juga ingin menata kurikulumnya. Ya kalau menerima ya silakan saja. Semua akan menanggung sendiri masing-masing. Saya ini pesantren miskin, harus dibantu oleh negara, sebagaimana masa sekolah-sekolah umum aja. Ya dari situ kan ya monggo saja kan begitu. Berpikirnya kenapa hanya sekolah negeri yang dibantu? Padahal rakyat ini kan, termasuk saya adalah orang yang tidak lagi setuju kepada istilah formal non formal. Negara mestinya harus hadir dengan semuanya. Kalau ada beasiswa, mestinya juga ada beasiswa santri. Kalau negara hanya membantu kepada sekolah negeri, mestinya swasta juga harus dibantu.